Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bulu Surowo. Sobat ternak, kali ini saya berada di peternakan Kalijogo Farm, tempatnya di Kawan, sahabat saya. Tempatnya masih di Braja Kencana, Kecamatan Braja Selebah, Kabupaten Lampung Timur. Kali ini saya mau ngambil DOC, pesanan dari tetangga saya, disuruh ngambilin di tempatnya Bro Sunan. Kalau mau cek selengkapnya di channel YouTube-nya SND77 buat kawan-kawan yang mau lihat kandang beliau nih, teman-teman, di Braja Kencana. Orangnya lagi sibuk nih, guys. Halo mas, ya, ini kawan sekaligus sahabat saya di peternakan ayam kampung di Braja Kencana, teman-teman. Nih kandang beliau, wah keren nih teman-teman nih. Beliau lagi sibuk ngasih makan nih. Makan full fermentasi ya mas? Full fermentasi. Fermentasi. Kalau di kita di Braja Kencana rata-rata peternak ayam kampung semua fermentasi, teman-teman. Di samping nggak bau, juga nutrisinya nambah kalau di fermentasi itu. Tuh punya beliau tuh. Woi, kandangnya mending rek. Tempatnya, kalau mau lengkapnya nanti klik aja di channel YouTube SND77 ya mas yo. SND77. Ini channel YouTube beliau, Kalijogo Farm namanya, guys. Beliau lagi sibuk. Wah, jago nih, keren-keren nih. Mantul nih jago nih. Sehari berapa kali, mas? Dua kali, mas. Dua kali. Pagi sore ya. Indoannya udah berapa ini, Mas Sunan nih? Masih 15, mas. 15 induan kawan-kawan. Tuh, ini masih kosong, nanti diisi dari tetesan. Muat ini teman-teman kalau kisaran 200 ekor. Wah, dan mantap bener. Oh, ini kok nggak kelihatan ini mas, wadah DOC-nya sebelah mana ini? Ini mas. Wow. Magic mas, box magic. Wow guys, anakan ayam kampungnya nih di Kalijogo Farm atau SND77 kanal YouTube-nya, mantul. Wah, ini atasnya ada lagi mas? Kosong mas. Kosong. Kosong. Ini rencana buat ini teman-teman, kunci. Wah nih mesin tesnya beliau nih, ada yang baru netes satu. Buat teman-teman yang mau pesan apa main ke sini boleh ke tempatnya beliau. Nih kawan saya kalau mau touring di Braja Kencana tuh sehari insya Allah nggak cukup waktunya ya mas, buat touring ke kandang-kandang. Nggak cukup mas, banyak bener yang ternak ayam. Mas ini untuk ukuran nih, siapa tahu teman-teman mau bikin kandang juga untuk ukuran kandang. Ukuran kandang ini ke sana 7,5 meter. Mm-hmm. Saya jadikan 6 hole. 6 hole. Long untuk indukan. Jadi ketemunya ukurannya ini ke belakang 1 meter 70. Terus lebarnya ini 1 meter 25 cm. Totalnya ada berapa hole ini, mas? 6. 6 hole, teman-teman. Jadi masih banyak yang kosong belum. Ini kan gedein juga nih, nanti calonnya buat induan. Nanti kalau udah gede, rencananya mau pindah ke belakang ya mas? Ya, mau pembesaran lahan. Mau lebaran nih teman-teman nih, lahan beliau ini sangat luas teman-teman. Kalau mau buat ini nambah nih, baru pemberontakan lembu sorai buri ini. Dia mau pelebaran juga. Emang kalau ayam kampung tuh kalau nanggung ora ketoro ya mas yo hasilnya. Hasilnya mas, entek nggo perpakan.
dia mau sama beliau mau digetin teman-teman, mau di banyakin buat ayamnya, karena kapasitas rumahan seperti ini kalau menghasilkan menjanjikan harus diterusin teman-teman, karena buat usaha siapa tahu jadi pokok bisa sebesar buat seperti kawan-kawan yang di luar sana. Banyak yang sukses karena ternak ternak ayam kampungnya. Tuh teman-teman nih, kandang beliau nih rapi teman-teman. Tuh stoknya dua tong tempat penetesan, magic box, ini jago ini jago bangkok mas. Bangkok mas, jago bangkoknya teman-teman buat maskot nih, bonusan nih. Ini full waring nih, dari ini di depan juga full waring nih. Kalau jadi yang di luar nih nggak bisa masuk teman-teman, biasanya kalau yang di luar tuh kalau nggak di box biasanya bawa penyakit nih. Tuh tampaknya dari belakang, tampaknya dari belakang. Ini rencana nih mau dilebarin lagi nih tempatnya, biar nambah besar, nambah banyak ayamnya, bisa buat usaha pokok bukan sampingan lagi. Ini jenis ayam apa ini mas? Bangkok mas. Bangkok asli ya? Asli. Tuh teman-teman, nanti kalau udah banyak turunannya bisa pesen beliau, silahkan, atau kunjungi channelnya SND77 di YouTube-nya. Insya Allah bagus-bagus teman-teman. Nih ayamnya sehat-sehat semua. Di sini menggunakan organik semua, sama teman-teman dengan peternak-peternak yang lain menggunakan sistem organik semua, tidak menggunakan vaksin, kimia dan lain-lain teman-teman. Buat kandang juga kalau nyemprot pakai organik juga bisa menghilangkan bau juga ada. Kita full jamu-jamuan. Full jamu ya mas ya. Ini teman-teman di peternakan Kalijogo Farm, Braja Kencana, Kecamatan Braja Selebah, Kabupaten Lampung Timur teman-teman. Nek sing ndok ten. Biasanya sore iki enggak ndok. Burung. Biasanya penjualan dari DOC apa daging, Mas? DOC, Mas. DOC ya, untuk sementara DOC. Yang kampung saya jual DOC, yang Bangkok saya jual jago, Mas. Jago ya? Jago. Jago biasanya bijian, bijian. Kalau buat jago bangkoknya teman-teman, beliau ini jualnya bijian, biasanya jual DOC, dia penyetok DOC juga buat pemutaran atau penghasilan di kandang beliau. Harga DOC berapa mas biasanya mas? Harga DOC saya jual 9.000 mas. 9.000 ke petani, 9.000. Ke umum lah ya. Ya. Harga 9.000 teman-teman, jadi semua kalau peternak di Braja Kencana insya Allah sama harganya, menyesuaikan itu. Tapi harga. kalau di sini udah nggak ada mas DOC yang murni kampung, udah nggak ada, rata-rata pejantannya menggunakan bangkok semua jadi silangan, jadi tulangannya besar-besar. Karena rata-rata teman-teman yang ambil DOC kan ngejar daging. Jadi target mereka panen 8 minggu sampai 9 minggu itu usia ayam. Panen jual itu udah mencapai target 1 kiloan lah rata-rata. Itu teman-teman nih, kalau mau pesen silahkan hubungi beliau atau di link deskripsi. Cuman untuk saat ini kita masih belum bisa menuin pasar luar secara besar-besaran teman-teman, karena indukan kita belum banyak seperti
pabrikan. Kita masih ngerintis ini juga, nanti dilebarin semua untuk anggota peternak ayam kampung di Braja Kencana khususnya, atau Braja Selebah. Nih, Mas, untuk mesin penetas sampai ini kapasitas berapa, Mas? Kapasitas 180 butir jika menggunakan rak geser seperti saya. Tapi jika kita menggunakan langsung kita susun manual itu bisa muat 230 butir. Ini jenengan beli atau bikin sendiri, Mas? Beli, Mas. Susah buatnya, Mas. Beli nih. Beli harga berapa itu, Mas? Belinya di mana? Siapa tahu teman-teman yang di video mau pesen atau gimana? Kemarin saya beli 1.200.000, Mas. Kebetulan masih dalam lingkup satu kecamatan, jadi kita nggak kena ongkir. Kalau untuk teman-teman yang jauh ya kurang lebih mungkin tinggal ongkir aja yang menyesuaikan. Seperti itu. Belinya di mana, Mas? Belinya kemarin di Brasel Inkubatek. Dia ada di Braja Selebah, lingkungan Braja Selebah. Itu khusus buat mesin tetas. Iya. Ini teman-teman nih, mesin tetas kapasitas 200 butir kalau ngelos, nggak pakai jari-jari rak geser. Tapi kalau pakai rak geser ini, dia hanya muat sekitar 180-an untuk kapasitas telur, bukan bebek. Telur ayam, bukan bebek lo ya. Ini teman-teman nih. Ini kelebihannya double, Mas, tripleknya, Mas. Tripleknya double luar dalam. Luar dalam nih teman-teman. Ya. Jadi sangat rapi sekali, teman-teman. Selain rapi juga kalau pas mati lampu 3 sampai 4 jam itu masih aman, Mas. Masih aman, aman. Ya. Dalamnya masih stabil lah. Oke, teman-teman nih. Yang mau pesan silahkan komen di bawah atau langsung komen di YouTube-nya SND77. Cari aja teman-teman, bantu like, komen, dan subscribe. Channel beliau juga menyajikan tentang ayam dan perikanan. Udang juga ada kemudian nanti ya, Mas, ya. Iya, rencana seperti itu. Nanti kalau rekan-rekan yang pengen belajar ikan bisa kunjungi channel beliau di SND77 teman-teman. Tentang udang juga beliau baru proses mau ini pembagian, karena berbagi pengalaman nanti di YouTube tentang masalah udang. Beliau juga pemegang tambak di salah satu wilayah di Lampung Timur, teman-teman. Beliau juga punya tambak. Mungkin itu saja yang video hari ini yang saya bagi kepada teman-teman semua. Maaf-maaf jika ada salah-salah kata atau kurang informasi, kurang jelas buat teman-teman peternak atau pemula. Buat teman-teman yang mau ternak ayam itu nggak usah ragu-ragu, teman-teman, silahkan menyesuaikan tempat, dana seadanya, berusaha dulu atau mencoba dulu, silahkan, nggak apa-apa. Yang penting nyoba dulu, kalau kata iklan yang di TV itu, teman-teman. Kalau nggak nyoba kita cuma tanya-tanya bingung jawabnya biar. Yang penting nyoba dulu, lakukan. Kalau sekiranya ada hasil, silahkan mau bikin kandang yang seperti apa, teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tekan loncengnya agar tidak ketinggalan berita-berita atau info seputar dunia peternakan ayam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.